السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Wa'an ibn Buhayna radhiyallahu an, dari Ibn Buhayna radhiyallahu an, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. dari Ibnu Buhayna radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ida salla, apabila beliau itu salat, wasajada, dan sujud, farraja baina yadayhi, maka beliau merenggangkan kedua tangannya, hatta yabdua bayadu ibtayhi, sehingga kelihatan putih ketiaknya. Mutafaqqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kalau sujud itu agak direnggangkan tangan itu dan diangkat, sikunya diangkat, tidak diletakkan di lantai. Saya kira kemarin sudah kita singgung. Dan ini hadisnya diangkat. Dan Nabi ya agak merenggang. Dan ini posisi karena posisi imam. Tapi kalau posisi sebagai makmum, ada kanan kiri kita, maka hendaknya tidak mengganggu. Maka cukup simetris saja. Mana, Ustaz? Coba dipraktekkan sujud. Itu imam. Kalau makmum kesenggol nanti. Disimetriskan dan tangan merapat. Tangannya rapat. Jari-jari rapat. Tutup. Supaya enggak ganggu. Dan juga kalau ganggu pun kita untuk ya itu asik. Dan tangan-tangannya merapat menghadap kiblat, jari-jari rapat menghadap kiblat. Ini bagi laki-laki tentunya. Bagi perempuan sesuai dengan fitrah perempuan, maka rapatkan. Apalagi sampai kelihatan ketiak, enggak boleh. Batal salat. Tapi kalau laki-laki
memang tidak membatalkan sholat kelihatan ketiak, karena itu bukan aurat gitu. Tapi kalau perempuan nggak boleh gitu. Di sini bedanya laki-laki dengan perempuan. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta, apabila kamu sujud, fadha kaffayka, letakkan tangan, warfa mirfaqaika, dan angkat siku. Maka tangannya diletakkan di lantai, tangan maksudnya telapak tangan, dan siku diangkat, jangan diletakkan. Itu kayak anjing mau nerkam. Begitu. Wa an Wa'il ibn Hujr anna an-nabiy sallam idza kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Sesungguhnya Nabi apabila rukuk, beliau merenggangkan jari-jarinya. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Dan apabila beliau sujud, beliau merapatkan jari-jarinya. Ini tadi. Jadi kalau rukuk ini direnggangkan untuk megang lutut ini. Karena kalau rapat enggak bisa megang. Kan? Jadi berarti ini sungguh-sungguh megangnya. Jadi sungguh-sungguh. Ada tenaga di situ. Ada tenaga. Jadi tidak asal. Dan ini bukan sendiri. Bukan. Tapi dipegang. Cuma lurus ya. Kumpul-kumpul saya lurus. Terus. Jadi kalau ini dipegangkan, terus pas, insya Allah lurus. Dan kalau sujud, nah, baru sujud, kalau sujud dirapatkan, rapat menghadap kiblat. Jangan gini. Nah, kalau sujud bukan begini, tapi rapat. Ya, renggang-renggang dikit boleh. Dan itu menunjukkan ada tenaga, kan beda kan? Kalau ada tenaga, enggak asal. Sujud, rukuk itu tidak asal, ada tenaga. Oleh karena itu disebutkan di sini sebenarnya sholat itu ya boleh dikatakan ya olahraga. Dan sudah cukup ya, andaikan orang Islam itu enggak main futsal setiap minggu, enggak setiap hari, cukup dengan sholat yang powerful itu, atau full power, ya kan, sudah cukup sebenarnya. Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, olahraga, naik gunung, naik kuda, mana, gimana, Pak Zee, mau kita latihan mana semua, olahraga, renang, nah, itu boleh. Tapi jangan renang di atas pantal. Nyangkul, nah, itu ada nyangkul ini. Iya. Berikutnya, Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutarabbian. Rawahu An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah. Ummu Aisyah berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallam salat mutarabbian, duduk bersila. Duduk di saat sholat itu hanya ada dua cara, yaitu iftirash
dan tawarruk. Iftirash itu duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal. Kalau tawarruk itu duduk seperti duduk tahiyat akhir gitu. Gimana? Jelas kan itu kan? Jelas gitu. Ini ada duduk mutarabbian, duduk bersila. Gimana sila itu? Ah, kayak gitu. Ah, itu sila. Kayak wira. Ah, sila, duduk bersila. Jadi Nabi pernah sholat duduk bersila. Di sini disebutkan bahwa Nabi duduk bersila ini pada saat beliau sakit, terjatuh. Jadi beliau duduk bersila. Maka hadis ini menunjukkan apabila kita kesulitan duduk iftirash atau duduk tawarruk, boleh dengan duduk bersila atau duduk sesuai dengan kekuatan yang kita masih miliki gitu. Termasuk ujungnya duduk di atas kursi gitu. Begitu. Dan ini termasuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena perintah itu kalau kita tidak bisa, maka fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah semampumu gitu. Ambil posisi yang paling enak, paling baik gitu. Termasuk juga kalau enggak bisa bersila ya selonjor. Ada salat selonjor. Ada, karena kalau ketika lututnya dipres, oh, dipres. Dipen, digip ya kan. Enggak bisa ditekuk ya selonjor. Nah, apa boleh buat. Kalau dipen. Berikutnya. Nah, ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul baina sajdatain. Ini doa di antara dua sujud. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan antara dua sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, dan itu duduknya duduk iftirash, ya kan? Doa yang dibaca oleh beliau, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah berikan rahmat kepadaku. Wahdini, ya Allah beri petunjuk kepadaku. Wa'afini, ya Allah berikan kepadaku keselamatan, kesehatan. Dan juga hapuskan dosaku ya Allah. Warzukni, dan berilah aku rezeki. Ini diantara doa yang disebutkan doa diantara dua sujud. Ini agak panjang. Gimana bapak-bapak baca doa yang mana? Hah? Ibu-ibu baca doa yang mana? Ini kan? Ini? Atau Rabbi ufirli, Rabbi ufirli. Ada juga Rabbi ufirli, Rabbi ufirli dua kali. Ada, dan ada juga doa Rabbi ufirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzukni warfa'ni. Ada juga. Ya sekitar. Dan ini doa ini nyaris, ya bukan nyaris, lengkap. Jadinya lengkap. Kalau mau doa ini agak panjang, lengkap. Allahumma ufirli, dan silakan untuk dipahami. Ketika kita mengucapkan itu kita paham. Misal kalau hanya tadi Rabbi ufirli juga paham. Atau ini yang agak panjang, Allahumma ufirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah berikan rahmat kepadaku. Wahdini, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Wa'afini, ya Allah berikan kepadaku kesehatan. Sehat walafiat, ini sehat walafiat. Maka kita sering bicara sehat walafiat itu kan dari wa'afini, dan hapuskan dosaku. Warzukni, dan berikan rezeki. Ada lagi tambahan warfa'ni, ya Allah angkat aku. Maksudnya angkat derajat. Wajiburni, ada juga
tambahan itu, wajiburni, ya Allah genapkan aku ini, jangan jadikan sebagai orang yang ganjil. Nah gitu dan itu maknanya begitu, genapkan. Artinya apa? Kalau ada kekurangan-kekurangan, tutupi. Itu wajiburni, tutup. Ini nikmatnya kita sholat memahami artinya. Maka usahakan dan kita usahakan hendaknya kita sholat itu kita faham. Karena kita sholat itu munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak semuanya, yuk, pekan-pekan ini semua fokus untuk memahami makna-makna sholat. Mumpung kita masih hidup, ya kan? Ya. Mana kira kita makna yang tidak tahu, silakan dicari atau silakan untuk ditanyakan. Itu. Mumpung kita masih tahu, masa ngomong kepada Allah kita enggak tahu. Ya kan? Dan kita kalau tahu itu enak. Ya ngomong kepada Allah, kita faham, hati kita faham, pikiran kita nyaut dan tenaga kita iya ada. Jadi salat itu terkumpul ucapan, pikiran, hati dan tenaga. Maka hendaknya salat itu kita berikan tenaga terbaik bagi kita. Jangan sampai sholat itu diberikan waktu sudah waktu sisa, tenaga sisa, ucapan sisa, pikiran sisa, hati sisa pula. Hendaknya sholat itu kita jadikan semuanya itu dalam kondisi yang pokok, bukan yang sisa. Tenaga pokok, pikiran pokok, ucapan yang pokok, pikiran pokok, hati pokok, yang lain belakangan setelah sholat. Itu. Jadi kita di pasar nggak apa-apa mikir sholat, betul? Jangan sampai kebalik. Kita sholat mikir masa. Gimana itu? Gimana itu? Kita sholat mikir nanti apa ya setelah sholat ini hidangannya setelah sholat subuh. Jadi sholat itu hendaknya diberikan waktu yang paling utama, tenaga yang paling utama, pikiran yang paling utama, fresh. Karena itu nanti kita akan ketemu, nggak boleh kita sholat itu saat ngantuk. Termasuk nggak boleh sholat itu kalau hidangan tersedia. Ya karena nanti jadinya apa, sholat mikir hidayah, masih kebangun, masih kebagian atau tidak. Iya, di situ jangan-jangan habis ini. Makanya jarang yang kemudian mau di depan karena khawatir, karena makan nanti di belakang. Padahal seharusnya berebut di depan, berebut sungguh-sungguh. Karena disebutkan kalau diandaikan di undi itu berebut, tapi ini malah berebut ke belakang. Lain kalau ada undian di pantai panjang, di pantai panjang berebut, ya kan, berebut. Padahal hanya satu mobilnya, yang datang ribuan. Katakanlah yang datang 1000 saja, berarti kemungkinan dapat itu berapa persen? Ya, 0,001. Masya Allah. Dan mau di depan, mau beli juga, beli kuponnya, beli. Saya khawatir judi yang begitu. Ya, saya khawatir judi. Kalau kuponnya beli itu saya khawatir judi. Saya dulu pernah melarang, saya enggak mau. Tidak boleh kalau pakai beli. Kalau mau silakan. Karena itu berarti mobilnya itu dari kupon tadi, bahkan mungkin untung dia. Nah, berhati-hati, waspada. Orang yang mengadakan undian-undian berharga itu bisa judi. Seperti yang ada juga marak di media sosial, pinjal-pinjal apa itu? Dulu SDSB, ya kan? Dulu SDSB. Terus apa lagi? Forecast. Terus apa lagi?
Togel. Terus apa lagi? Buntut. Tahu buntut? Buntutnya dipegang, badannya lepas. Apa lagi? Undian berhari, undian ini, undian itu. Masya Allah. Kejarlah sesuatu yang pasti dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita salat diajari dengan doa-doa yang mantap. Tidak hanya mengejar kuantitas, tapi mengejar kualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ji, pakai mic. Terus terang kita sudah tahu makna apa yang kita baca dalam syarat, walaupun itu ayat pendek. Dan dalam sujud, doanya tidak bisa menangani. Tapi Pak Ustaz, dalam bacaan tersebut, masih terselip Pak Ustaz. Misal tadi kita sujud atau duduk itu sujud, baca doa tadi. Tapi terselip juga pikiran banyak lagi. Nah ini kira-kira apa lagi yang kurang dibuatkan? Karena tadi sudah kita maknani, tadi sudah tahu. Misalnya kita baca ayat yang pendek, kalau dia ada misalnya dalam syarat. Tahu tidak artinya, tahu mananya. Tapi terus dia juga Pak Ustaz. Pikiran yang mula-mula. Itu satu. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, itu banyak beribarat di medsos, apakah itu ada hadisnya atau tidak. Nabi pernah menyampaikan kepada istri beliau, Ummu Aisyah, sebelum tidur bacalah empat perkara sebelum tidur. Apa itu? Sebelum tidur pesan Rasulullah kepada Siti Aisyah, bacalah ada empat perkara. Satu di antaranya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian bersalawat kepada Nabi sebelum aku dan Nabi, kemudian istighfar. Nah, apakah ini memang ada Ustaz hadisnya yang mengatakan kita ya bukan wajib mungkin bukan dianjurkan supaya kau membaca itu. Kalau membaca surat Ikhlas 3 kali berarti kau menghatam Al-Quran, kemudian membaca salawat kepada Nabi berarti kita telah dianjurkan dia. Nah, terima kasih Ustaz atas kedua pertanyaan, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama sholat lalu terselip pikiran lain, terselip. Ini persoalannya kan terselipnya ini banyak atau sedikit. Dan ini beda-beda. Nah, beda-beda. Pada dasarnya kita sholat lalu terselip sesuatu memang manusiawi. Manusia terselip. Memang sehebat-hebat manusia terselip. Sehebat-hebat manusia terselip. Kita makan itu kan tiap hari kan. Masih saja kadang-kadang terselip. Betul? Terselip, tersedak. Atau apa? Ketulangan. Atau tergigit bibir. Bibir sendiri digigit. Kalau bibir orang gimana? Nah, itu. Padahal itu setiap hari kita makan. Itulah manusiawi. Terselip itu manusiawi. Terus termasuk ngomong. Terselip. Oleh karena itu ibu-ibu bapak, kalau suaminya terselip ya anggap dia masih manusia. Tapi kalau terselipnya banyak, nah ini persoalan. Maka hendaknya orang terus belajar, belajar, belajar. Jadi jangan gara-gara karena sholat masih terselip, lalu kemudian ujungnya saya sholat terselip terus, masih ada mikir, mending udah gak usah sholat. Itu bukan terselip lagi, itu tersulap.
Gitu. Jadi kalau kita terselip, yang penting kita sadar, lalu kemudian kita kembalikan ke jalur, gitu. Kayak kita membawa mobil, terselip segera balik, jangan malah nyosor ke sana, gitu. Itu aja persoalannya. Dan biasanya orang kalau sudah semakin lihai, terselipnya semakin dikit, gitu. Jangan sampai keliru. Semakin hari terselipnya semakin banyak. Supir itu semakin lihai kan semakin dikit semakin terselipnya. Tapi kalau ugal-ugalan, ya nyosor, gitu. Nah, sholat juga begitu. Mari terus ditingkatkan, ditingkatkan. Semakin dikit terselipnya, semakin dikit terselipnya, gitu. Sampai nggak terselip sama sekali, saya kira, wallahu a'lam, mustahil, gitu. Gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Yang penting jangan sampai suudzon kepada Allah, ya Allah, gagal saya. Udah mending nggak sholat saja saya, Allah. Nah, itu setan berhasil itu. Gitu. Kita kalau sholat masih sadar terselip, itu berarti bagus. Dan kemudian karena itulah kita beristighfar setelah sholat, gitu. Gitu. Kenapa kita setelah sholat itu beristighfar? Karena kita sadar, ya Allah, saya sholat tadi itu terselip maksiat. Gitu. Kalau saya ulang lagi, ya Allah, nggak berhenti-berhenti saya sholat, iya kan? Dan karena itu nggak ada syariat untuk ngulang sholat. Yang penting nggak batal. Kalau batal iya baru diulang. Tapi kalau selama enggak batal, sholat tidak perlu diulang. Cukup istighfar dan itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadi ada doa wajiburni. Itu kita di dalam sholat saja sudah mulai ingat, iya ada yang terselip, ya Allah, ya Allah, tambal kekurangan itu di situ. Jadi kenapa manusia itu punya sifat kurang? Supaya minta kepada Allah. Maka buruk orang itu kalau enggak merasa punya kekurangan. Nanti enggak bisa minta kepada Allah. Saya ini sudah sempurna. Na'udzubillah yang seperti itu. Jadi enggak apa-apa. Dan dengan kita tahu sholat kita itu terselip, maka insya Allah karena itulah kita bisa nangis. Bisa nangis. Setelah sholat bisa nangis, pas sholat itu bisa nangis. Karena kita ingat kekurangan. Kalau kita gak tahu kekurangan, gak bisa nangis gitu. Betul? Gak bisa nangis. Maka orang yang semakin alim biasanya, itu memang semakin tahu dia punya kekurangan. Makanya semakin bisa nangis. Syekh Sudais itu semakin hari semakin, saya perhatikan tuh semakin banyak nangis bila sholat. Dibanding dengan dulu-dulu. Padahal semakin tua semakin alim, tapi semakin banyak nangis kalau sholat. Jangan dikira, oh, saya sudah itu semakin banyak dosa ya nangis. Bukan begitu. Orang yang nggak ngerti kan gitu, itu kok sholat kok nangis ya? Mungkin banyak dosanya itu. Gitu. Ada yang gitu. Semakin tahu dia akan kekurangannya. Iya. Kalau saya ditanya, iya, memang begitu. Jadi orang kalau sholat nggak tahu terselip, nggak tahu ini berarti nggak sungguh-sungguh dia sholat. Tapi yang penting jangan putus asa dan terus ditingkatkan, ditingkatkan. Caranya dengan semakin kita mentadaburi, memahami bacaan-bacaan yang ada di sholat itu. Insya Allah semakin minimal nanti terselip kita itu. Kalau kita paham. Kalau gak paham, memang iya banyak terselipnya. Sampai baca apa tadi itu gak tahu. Gitu. Ya, baca tapi gak tahu baca apa saya tadi. Ada enggak orang sholat enggak tahu di rokaat pertamanya tadi baca surat apa? Nah, sering. Itu untuk diri sendiri itu. Apalagi imam. Imam tadi baca apa enggak tahu dia. Itu. Enggak paham ustaz karena itu belajar. Itu. Imam jangan disuruh baca kul huwallahu ahad terus. Itu. Bapak imam ini bacanya ayat-ayat yang asing. Lu kok ayat kok asing? Al-Quran tuh gak ada yang asing bagi kita. Gitu. Kalau kita belajar. Setidaknya itu ayat yang dibaca ke imam tadi apa ya? Itu dibuka. Gitu, cari. Gitu. Saya pernah ditanya juga kan. Ada yang tanya itu surat apa Pak Ustaz? Kok enak juga? Buka itu. Ditanya kenapa Pak Ustaz kok baca sampai begitu? Coba buka. Gitu. Oh iya Pak, merinding juga kita kalau tahu artinya ya. Gitu.
Demikian. Yang kedua tentang sebelum tidur. Ya, ada banyak bacaan yang diajarkan oleh Nabi, banyak sekali. Antara lain tasbih, antara lain tahmid, takbir, la ilaha illallah, terus juga doa, doa tidur itu. Ada memang ya, baca kul huwallahad, baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Iya, silakan dibaca. Tapi secara persis tadi saya lupa apa kepada Ummu Aisyah atau kepada yang lain. Prinsipnya setelah sebelum tidur itu banyaklah berzikir kepada Allah sampai tidur. Tuh. Jangan keliru itu. Sebelum tidur bukan berzikir, tapi nah, WA-nya kalau untuk mengingatkan kepada Allah masih mungkin, atau ada isinya zikir di tisu sambil. Tapi bagusnya enggak usah, lepas itu. Itu. Lepas itu dan berzikirlah yang dihafal. Subhanallah. Sampai habis misalnya. La ilaha illallah sampai habis. Salawat kepada Nabi juga silakan. Itu bagus. Itu. Yang jadi ayat kursi juga iya. Jadi sebelum kan kita membaca Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu kan enggak langsung tidur. Enggak langsung, langsung plus kan enggak. Maka silakan untuk membaca doa-doa itu. Termasuk juga disunahkan sebelum tidur itu kalau bersuami, ya bersuami, punya suami istri, apa tidur dengan istri, ngomong juga, ngomong sama istri, bicara, jangan mau tidur nggak ada bicara apa, gitu. Bicara, bicara tentang agama, ya kan, bicara tentang ilmu, bicara tentang canda-canda boleh, ya gitu juga, itu nggak apa-apa tuh. Jadi jangan sampai suami istri nggak ada bicara. Nabi begitu, tempoh hari sudah kita terangkan. Dan juga kemudian ada zikir itu. Gitu. Jangan sampai sebelum tidur diisi kemaksiatan. Ingat, bapak, ibu-ibu, jangan sampai sebelum tidur diisi kemaksiatan. HP itu banyak kemaksiatannya, singkirkan saja. Gitu. Karena bahaya. Bahayanya apa? Tidur, sebelum tidur kita buka yang buruk. Pornografi, porno aksi, atau caci maki, atau ini atau itu, terus pas tidur mati gimana? Su'ul khotimah itu. Karena itulah sebelum tidur ingat kayak kita mau mati. Berikan yang terbaik dalam ucapan, berikan yang terbaik dalam ingatan, berikan yang terbaik dalam perilaku, termasuk terhadap keluarga. Usahakan sebelum tidur itu enggak ada masalah suami istri, saling memaafkan dengan anak, dengan saudara, dengan siapapun, enggak ada dendam sama sekali. Maka andaikan kita meninggal, alhamdulillah enggak ada beban. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ditanya apa? Bagaimana kita sebagai makmum ketika imam kan takbir kan dia bersuara Allahu Akbar. Bagaimana dengan posisi kita sebagai makmum? Apa kita bersuara juga atau gimana setiap takbir kan Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya fa idza kabbara fakabbir. Jadi tadi pertanyaannya imam bertakbir apakah kita bertakbir juga? Iya. Fa idza kabbara fakabbir. Jika imam bertakbir maka ikutlah bertakbir. Tapi tentu takbirnya imam beda dengan takbirnya makmum. Takbirnya imam keras Allahu Akbar. Takbirnya makmum Allahu Akbar. Sama dengan kalau sholat sendiri. Nah, gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau sholat sendiri takbir gak? Takbir kan? Tapi bukan Allahu Akbar. Bukan gitu kan? Kalau sendiri tapi Allahu Akbar. Cukup. Sama dengan bacaan-bacaan sholat. Ucapkan. Ingat, bacaan-bacaan sholat jangan di batin, ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi baca. Yang penting jangan sampai mengganggu kawan. Itu aja. Telinga kita mendengar, bibir gerak. Tanda berbicara itu bibir gerak. Kalau bibir nggak bergerak itu nggak berbicara itu. itu nggak bicara itu, jadi bergerak.
Enggak sampai kemik kan? Iya kan? Bicara itu, tapi kan enggak itu, enggak bicara itu. Jadi jangan ditahan. Bibir digerakkan sesuai dengan tuntutan makhraj. Hurufnya di mana? Begitu. Bagus. Jelas? Ya. Ada lagi. Waalaikumsalam. Apakah ketika imam itu dasuk apa namanya tayak akhir dia apa duduknya tadi tawaruknya apakah masmuk ini ikut juga duduk tawaruk atau ikhtiras karena banyak juga yang ikhtiras karena imam ya, ya. Saat makmum itu masbuk, apakah duduknya mengikuti duduk imam? Misal kalau imam itu duduk terakhir, apakah dan imam itu duduk tawarruk, apakah ikut tawarruk? Soal duduk itu jawabannya, soal duduk, soal bentuk duduknya tidak harus mengikuti bentuk duduk imam. Yang penting duduk itu, karena perintahnya begitu. Jika duduk maka duduklah. Tidak diperintahkan sampai mengikuti jenis duduknya. Kenapa? Imam tahu sampean. Ya, imam tahu kalau imam duduk tawarruk. Enggak tahu kan? Enggak tahu. Makmum enggak tahu. Imam nginceng. Enggak kelihatan. Itu. Dan banyak juga imam meskipun duduk di tahiyat akhir ternyata enggak tawarruk. Iftirash duduknya. Gitu. Ya kan? Kita enggak sampai disuruh nginceng imam duduknya gimana gitu. Kita cukup imam duduk-duduk. Gitu. Jadi tidak harus. Yang kedua, imam enggak apa-apa. Andaikan imam kok duduk tawarruk, makmum silakan mau duduk tawarruk boleh, mau duduk iftirash boleh. Tapi bagusnya duduk iftirash. Karena memang beda. Imam duduk tawarruk itu karena tahiyat akhir. Sementara yang makmum belum, bukan belum tahiyat akhir gitu. Maka duduknya duduk iftirash. Untuk apa? Untuk memudahkan bangkit gitu. Di antara hikmahnya kenapa ada duduk tawarruk dan ada duduk iftirash? Duduk tawarruk itu tahiyat akhir, enggak bangkit lagi. Hikmah. Sementara duduk iftirash itu duduk yang mau bangkit lagi. Maka itu duduk iftirash untuk memudahkan bangkit. Tapi prinsipnya enggak ada masalah. Itu. Demikian. Ya. Ya, ya memang ada bentuk perbedaan ulama. Tapi insya Allah yang pas rokaat masing-masing. Imam rokaat kedua ya kita rokaat pertama karena baru rokaat pertama. Dan karena itu nanti ada hadis yang kurang kata Nabi fa'atimmu, yang kurang maka sempurnakanlah. Yang kurang bagi kita kan bukan rokaat yang pertama bagi kita, tapi rokaat yang andaikan kita hanya dapat sholat maghrib kok dapat dua rokaat kan, kita dapat dua rokaat, yang kurang bagi kita kan rokaat terakhir gitu, maka kita tambah rokaat terakhir karena sholat itu nggak bisa dibolak balik gitu. Sholat kan nggak bisa dibolak balik gitu. Kalau kita anggap yang kurang rokaat terakhir berarti misalnya kita ngikut imam di rokaat kedua dan ketiga. Yang kalau kita anggap yang terakhir berarti nanti kita yang terakhir membaca Al-Fatihah dan membaca surat kan? Ya, tidak. Tidak seperti itu. Karena berarti kan kita balik kalau begitu. Rakaat pertama jadi terakhir. Salat itu enggak boleh dibolak-balik. Sebagaimana juga waktu salat enggak boleh dibolak
balik itu. Kita sholat zuhur terus sholat asar, jangan dibalik, sholat asar dulu lalu baru sholat zuhur. Jelas gitu pertanyaannya kan? Iya. Jadi kita dapati, meskipun iya nanti di rokaat, misalnya di rokaat pertama kita nggak dapat surat, hanya dapat al-fatihah, atau bahkan nggak dapat surat, nggak dapat al-fatihah, hanya dapat ruku, tapi hadis menyebutkan sudah dapat satu rokaat gitu. Hadis kan menyebutkan itu. Meskipun tempoh hari saya sampaikan ini agak meragukan juga gitu. Karena itu jangan sampai lah dapat rukuk saja itu. Hati kita enggak puas gitu. Ya Allah, sholat hanya dapat rukuk gitu kan. Maka yang bagus itu dapat dari awal gitu. Pas insyaallah begitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.